Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo para sahabatku dimanapun berada, khususnya para subscriberku, selamat bergabung kembali di channel YouTube kami, Ewa Kolis. Salam sapa kembali dari kami. Nah, seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensupport channel kami ini. Doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbil alamin. Nah, sebelum lanjut sahabatku, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus pada kalian semua mengenai cara efektif memutihkan kulit wajah agar lebih glowing dengan hanya menggunakan 4 bahan ini. Yang pertama di sini ada kentang, kemudian ada kunyit bubuk. Kalian bebas menggunakan merek yang lainnya ataupun hasil olahan sendiri, itu lebih bagus. Kemudian di sini ada madu. Kalian juga bisa menggunakan madu rasa ataupun madu TJ, atau alangkah bagusnya menggunakan madu asli. Dan bahan yang terakhir adalah susu bubuk dengkol. Wajah yang tampak kusam akan menurunkan kepercayaan diri. Untungnya ada banyak cara untuk memutihkan kulit wajah. Kulit wajah yang putih dan tampak glowing adalah impian bagi setiap orang. Banyak cara untuk memutihkan kulit wajah, baik dengan produk kecantikan maupun bahan alami. Wajah yang tampak kusam tidak hanya menurunkan kepercayaan diri, tetapi juga tanda bahwa wajah sedang tidak sehat. Berikut adalah beberapa manfaat dari 4 bahan ini. Yang pertama, kentang. Selain baik untuk kesehatan, ternyata kentang juga dapat menjaga kecantikan kulit wajah, seperti membantu menghilangkan flek hitam, mengurangi peradangan pada kulit, bahkan dapat mencegah tanda-tanda penuaan pada kulit. Hal ini dikarenakan kandungan antioksidan pada kentang yang dapat melindungi kulit dari kerusakan lingkungan akibat polusi dan paparan sinar matahari. Manfaat kunyit untuk kecantikan kulit wajah. Manfaat kunyit dalam memutihkan wajah berasal dari kandungan bioaktif yang disebut kurkumin. Kurkumin ini merupakan sejenis antioksidan yang kuat yang bisa menangkal radikal bebas serta melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Sementara manfaat madu, salah satu cara memutihkan wajah yang alami dan mudah didapatkan adalah kamu bisa memanfaatkan produk alami yaitu madu. Madu memang telah dikenal banyak orang memiliki berbagai manfaat yang luar biasa untuk kesehatan dan kecantikan sejak dahulu. Yang terakhir adalah manfaat susu dengkol. Manfaat susu bubuk dengkol untuk wajah bisa menjadi pembersih wajah, menghilangkan kotoran pada kulit, dan ampuh mengangkat sel kulit mati. Kulit menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap meracik 4 bahan ini. Yang pertama, kita akan kupas terlebih dahulu kentangnya. Nah, setelah dikupas kemudian dibersihkan, setelah itu diparut menggunakan parutan keju. Nah, setelah diparut ini dia hasilnya, kemudian disaring. Nah, ini dia hasilnya.
Setelah itu kita tambahkan air perasan dari kentang ini ke dalam susu dengkonya. Sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita akan tambahkan kunyit bubuknya. Ini kita gunakan secukupnya ya guys, karena masker ini untuk satu kali pakai. Nah, setelah seperti ini kita bisa tambahkan madu. Kita bisa tambahkan madu secukupnya ya, sekitar setengah sendok teh. Ini sudah cukup. Lalu kita aduk sampai keempat bahan ini tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian diaplikasikan pada wajah. Wajah seperti biasa dibersihkan terlebih dahulu agar tak ada lagi sisa-sisa makeup dan debu yang menempel pada wajah. Kemudian dikeringkan menggunakan tisu. Oke, kita akan aplikasikan pada wajah. Nah, setelah wajah kering seperti ini, kemudian masker ini siap untuk diaplikasikan. Bisa menggunakan kuas ataupun menggunakan tangan. Oke, akan aplikasikan. Aplikasikan secara merata di wajah. Setelah itu didiamkan sekitar 15 menit. Lalu dibilas dengan air bersih ya. Kemudian menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit kalian. Nah, setelah seperti ini, diamkannya sekitar 15 menit. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Nah, demikianlah cara membuat masker untuk memutihkan wajah dan membuat wajah lebih glowing dengan menggunakan 4 bahan. Oke, ini harus dicoba ya. Nah, sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.